mencuatnya dua kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari daerah lain, pemerintah Kabupaten Majalengka mengeluarkan surat edaran larangan dibukanya tempat hiburan. Surat edaran yang dikeluarkan Bupati Majalengka menegaskan agar setiap tempat hiburan malam tidak menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. 8 tempat hiburan malam yang setiap harinya menjalankan usaha dikunjungi aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Petugas gabungan memberikan himbauan-himbauan kepada pengelola tempat hiburan wilayah Kabupaten Majalengka untuk tidak membuka tempat hiburan di masa pandemi ini. Kami sebagaimana sudah membaca, intinya adalah edaran ini sementara menutup segala kegiatan hiburan, baik itu pada malam hari maupun siang hari. Dalam rangka, ya sekali lagi, dalam rangka menekan peredaran COVID-19 di wilayah Majalengka. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.